Dinas Sosial Kabupaten Minahasa Tenggara lewat Bidang Rehabilitasi Sosial gelar meeting Zoom pendampingan bagi penyandang disabilitas sensorik netra Senin 21 September 2020. Menurut Kepala Dinas Sosial lewat Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Nova Tarumingkeng, kegiatan ini bertujuan untuk penguatan sensorik netra atau yang tidak melihat yang terdampak COVID-19 di Kabupaten Minahasa Tenggara. 10 sensorik netra yang ada di Kabupaten Mitra yang terdampak merupakan kota dari Balai Netra yang akan mendapat bantuan, ucap Tarumingkeng. Menurut Tarumingkeng, 10 netra akan mendapatkan bantuan sebesar Rp1.050.000. Dari Dinas Sosial, Bidang Rehabilitasi Sosial, kami tadi mengadakan kegiatan yaitu berupa pendampingan penyandang sensorik netra yang bertujuan untuk penguatan disabilitas sensorik netra yang tentunya terdampak COVID-19 di Kabupaten Minahasa Tenggara. Jadi di sini yang terdampak kami mengambil 10 netra, sensorik netra yang terdampak di Kabupaten Minahasa Tenggara. Dan itu memang sudah merupakan kuota dari Balai Netra. Jadi 10 netra yang menerima itu sebesar Rp1.150.000 dan itu dipergunakan untuk usaha-usaha bagi netra. Contoh yang paling konkret yaitu mereka boleh mengusahakan kegiatan contohnya penjualan-penjualan yang boleh mereka jual seperti jual pulsa, jual bensin, solar, dan petrolite di rumah, dan usaha-usaha yang boleh mereka apa berupa pemeliharaan ayam, pemeliharaan bebek yang produktif. Yang penting ini bantuan ini menghasilkan untuk mereka untuk menambah atau membantu akan kehidupan mereka. Jadi kami di sini mengadakan VCon video conference dengan Balai Netra karena situasi yang sekarang tidak boleh bertatapan langsung, jadi melalui Zoom kami mengadakan VCon dengan Balai Netra dan dengan 10 netra yang sudah kami kumpulkan yang mendapat bantuan tersebut. Jadi kiranya bantuan yang didapat bagi netra itu boleh mereka pergunakan dengan sebaik-baiknya untuk membantu kehidupan mereka, menunjang akan kehidupan mereka dalam usaha mereka, walaupun usaha tersebut hanya sekecil apapun. Yang penting dapat membantu akan kehidupan mereka. Bantuan tersebut digunakan untuk usaha seperti jual pulsa, bensin, dan lain-lain. Dengan bantuan yang diberikan, saya berharap dapat digunakan dengan sebaik-baiknya, tutup Tarumingkeng. Dari Kabupaten Minahasa Tenggara, tim MNC TV, Dolby Sumangando mengabarkan.